إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفر الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tamanya ya, sama-sama kita sentiasa mengucapkan, memanjatkan puji serta syukur yang semulia-mulianya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat kurnian Allah yang berpanjangan dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Ya, moga dengan nikmat hidup itu kita masih berpeluang untuk memperbaiki perkara yang sepatutnya kita perbaiki, melakukan perkara-perkara yang sepatutnya ya kita sempurnakan di dalam kehidupan kita ini sebelum kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada subuh ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung ya lagi perbincangan di dalam kitab Misteri Alam Kubur ataupun daripada kitab asalnya Kashful Ghummah, pada menyatakan kelakuan orang mati dan hal hari kiamat. Baik, pada pagi ini kita akan masuk bincang tajuk seterusnya, iaitulah tajuk yang diberikan agak panjang juga. Perihal azab kubur, berita gembira untuk orang mukmin di dalam kuburnya, memohon perlindungan daripada azab kubur dan perihal binatang yang mendengar azab kubur. Ya, kerana dalam tajuk ini dibawa hadis-hadis yang menyatakan perkara-perkara tadi ya. Sebab itulah tajuknya tu banyak disebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr." Yang bermaksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mohon perlindunganmu daripada azab kubur. Ya. Dan inilah antara doa yang menjadi suatu sunnah untuk kita baca selepas daripada membaca tahiyat akhir di dalam solat kita. Selain daripada meminta perlindungan ya daripada fitnah Dajjal, kita juga minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur, yang menunjukkan bahawa azab kubur ini adalah suatu yang pasti, suatu yang pasti dilalui oleh semua orang sebagaimana yang telah kita bincang sebelum ini. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud,
Orang mukmin di dalam kuburnya berada dalam satu taman daripada taman-taman syurga. Diberikan sambutan untuknya dan diluaskan untuknya di dalam kuburnya 70 hasta dan diterangkan untuknya. Yani kubur itu dijadikan bercahaya terang benderang untuknya seperti cahaya bulan penuh mengambang. Tahukah kamu berkaitan apakah turunnya ayat ma'isyatan dhanka? Ya, kalau merujuk kepada firman Allah Taala, Allah Taala menyatakan di dalam Al-Quran bahawa orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah, berpaling daripada ajaran Allah, daripada Islam, kelak mereka ini Allah Ta'ala akan menjadikan kehidupan mereka ma'isyatan dhanka, ya, kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan yang sempit ini ditafsirkan antaranya berdasarkan hadis ini. Ya, Nabi pernah bertanya pada sahabatnya, apakah, tahukah kamu berkaitan apakah turunnya ayat ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sabda Nabi, iaitulah siksaan terhadap orang kafir di dalam kuburnya. Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, bahawasanya dihantarkan kepadanya 99 tinin. Dan dalam satu riwayat menyebutkan, tahukah kamu apakah tinin itu? Iaitu ular, yang bagi setiap ekor ular itu mempunyai 9 kepala, dihembuskan pada tubuhnya, digigit dan dipagutnya hingga hari kiamat, dan dibangkitkannya dari kubur ke tempat penantian dalam keadaan buta. Ya, ini tuan-tuan, hadis yang pertama yang menceritakan bagaimana siksaan azab kubur, ya, bagi orang yang beriman. Ke dalam hadis ini tadi disebut kuburnya itu menjadi satu taman daripada taman-taman syurga. Ya, sebelum ini kita dah sebutlah tentang bagaimana hadis yang menceritakan, ya. Ya, hadis yang menceritakan tentang keadaan kubur orang-orang yang beriman ini, ada yang disebut bahawa dibukakan satu pintu, dari sebelah kanan, ada riwayat menyatakan di sebelah kakinya satu pintu yang menuju ke syurga. Lalu si mukmin yang meninggal ini merasakan sebahagian daripada nikmat syurga sewaktu dia berada di dalam kuburnya. Ya, dan dalam beberapa riwayat juga menyebut bahawa ada kubur orang mukmin itu diluaskan Allah sehingga 70 hasta. 70 hasta, tuan-tuan, kita ukur sendirilah 70 hasta tu luah mana dak. Rasa lebih luah pada masjid kita ni lah 70 hasta, ya. Jadi, dan ada riwayat yang menyatakan seluas sayup mata memandang. Ya. Sebab itulah ulama menyatakan berdasarkan hadis yang berbagai ini, maknanya keadaan kubur seorang mukmin itu tidak sama, dan tidak sama itu adalah berdasarkan iman dan amalnya, darjatnya semasa hidup di dunia ini tak sama lah. Ada orang yang diluaskan kadar yang berbeza-beza, namun mereka merasa nikmat dan disifatkan sebagai satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi moga-moga tuan-tuan kita semua ini mendapat nikmat itulah sewaktu kita ni dalam kubur lagi. Sebab kubur ini Nabi juga menyatakan dia merupakan hentian pertama akhirat. Maksudnya kita dah mula dah pindah ke alam akhirat.
Dan manakala tadi diceritakan juga bahawa kalau si mati itu seorang yang kafir, bagaimana dalam hadis yang sebelum ini tentang azab kubur juga, kubur itu akan menghimpit, menghimpit mayat orang ini sehingga tulang selangkanya itu Nabi tunjuk dengan tangan sehingga bersilang seperti ini, dihimpit serapat-rapatnya. Dan bukan setakat itu, dihantarkan kepadanya 99 tinin. Bukan seekor ni tuan-tuan, 99 ekor tinin. Dan tinin ini pula ular yang ada 9 kepala pula. Maknanya kalau dia paguk tu, kita bayanglah kalau 99 kali 9 tuan-tuan tak? Berapa banyak si mati ini akan digigit, akan dipaguk. Dalam hadis ni sebut hingga hari kiamat. Ya, dalam kubur lagi siksa itu berpanjangan sehingga hari kiamat. Kalau dalam dan Nabi menambah bahawa akhirat kelak dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Sebab dalam ayat itu orang ni dia bertanya kepada Allah bila dibangkitkan, lima hasyartani a'ma, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Lalu Allah Ta'ala menyatakan kadzalik, yang demikian itu kenapa? Kerana atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tumsa, kerana telah datang kepada kamu ayat-ayat peringatan kami. Allah Ta'ala dah utuskan Rasulnya, telah turunkan Al-Quran. Tapi kamu sengaja melupakan. Kamu sengaja melupakan peringatan itu. Kamu tidak mengendahkannya. Kamu tak melihat, memerhati, mengambil i'tibar daripadanya. Maka demikianlah kata Allah, hari ini kamu dilupakan, lalu kamu dibangkitkan dalam keadaan buta, memberi isyarat bahawa oleh kerana kamu dulu membutakan mata kamu daripada melihat kebenaran, maka akhirat kelak dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam riwayat Imam Ad-Dailami rahimahullah daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya, ini kisah hadis yang lain ya. Sedang kami berjalan di tepi kawasan perkuburan di Badar. Tiba-tiba keluar seorang lelaki daripada bumi. Pada lehernya terdapat rantai yang dipegang pada tepinya oleh seorang yang hitam. Lalu dia berkata, wahai Abdullah, berilah aku minum. Kata Ibnu Umar, aku tidak tahu adakah dia tahu namaku atau dia memanggilku dengan panggilan Abdullah seperti yang biasa dipanggil orang. Kemudian berkatalah orang hitam itu, jangan kamu berinya minum, sesungguhnya dia seorang yang kafir. Kemudian ditariknya orang itu dan dimasukkan semula ke bumi. Berkatalah Ibnu Umar, kemudian aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang engkau lihat itu adalah seteru Allah Abu Jahal bin Hisham yang diseksa sehingga ke hari kiamat. Ya. Jadi ini kisah Abdullah ibn Umar lah, yang dia berjalan ke kawasan perkuburan di mana di Badar. Dan kita tahulah antara yang mati dibunuh dalam perang Badar ini adalah Abu Jahal, itulah Amr ibn Hisham. Tapi bagaimana dalam hadis ni Allah Ta'ala tunjuk lah, dia keluar pada bumi dalam keadaan rantai, terdapat rantai pada lehernya dan ada seorang yang hitam yang memegang rantai itu. Bila ditanya kepada Nabi,
Maka Nabi menyatakan itulah Abu Jahal. Abu Jahal yang kata Nabi yang diseksa sehingga ke hari kiamat. Diseksa sehingga ke hari kiamat. Baik. Para ulama berkata, azab yang dikenakan kepada orang yang berdosa tidak sama mengikut kelainan dosa yang mereka lakukan. Orang berdosa ni macam tadilah, kalau orang yang beriman, nikmat dalam kubur itu pun tidak sama. Jadi begitulah orang-orang yang berdosa, tidak sama menurut berdasarkan beza dosa yang mereka buat. Ada yang banyak, ada sedikit, besar atau kecil. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis yang marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Aktsaru 'adzabil qabri minal baul." Kebanyakan azab kubur adalah disebabkan oleh kencing. Ya. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang kencing ini, saya teringat masa pergi, ialah kebetulan saja kita singgah di sebuah masjid masa perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu, di R&R, siapa nama tempat saya lupa dah. Jadi sembahyang Jumaat di situ, bergerak hari Jumaat tuan-tuan, berhenti sembahyang Jumaat. Jadi imam tu dia bincang tentang dalam khutbah tu, dia berbincang berkaitan dengan sikap meringan-ringankan dosa kecil. Sikap orang Islam kita ini meringan-ringankan dosa-dosa kecil. Jadi termasuklah dosa kecil ini ialah yang ni yang disebut tadi, tentang hadis yang kita rasanya kita biasa dengar, bagaimana Nabi menyatakan orang yang diseksa dalam kubur ini bukan kerana dosa besar yang dia lakukan, tetapi oleh kerana dia ini tidak berhati-hati ketika membersihkan air kencingnya sahaja. Macam mana tidak berhati-hati ini? Sebab itulah kita ini disunatkan beristibrak, maknanya kita tu berdehem tak? Saya tengok dulu ada seorang guru tu yang ada viral juga sekejap, dia tunjuk cara kita tuan-tuan tak? Lepas kencing tu macam mana kedudukan kencing tu, sebaiknya mencangkung, dia kata tak? Jangan duduk. Yalah, orang sekarang dia guna tandas apa? Tandas duduk tu tak? Bukan tak boleh, sebab memanglah kita kata dah lutut lah, sakit lutut, macam mana nak duduk mencangkung kat bawah tu tak? Ya. Jadi kalau boleh duduk mencangkung, ya. Kemudian selepas kita selesai kencing tu, hendaklah kita istibrak, maknanya kita berdehem dengan menekan pada perut ni, dehem tu pun tekan pada perut supaya air kencing itu kalau ada lagi keluar, kemudian diuruk sikit supaya keluar lagi, barulah dibersihkan. Ya. Kerana bila tidak beristibrak daripada kencing ini, kadang-kadang bila kita ni dah kencing begitu je, dah kita basah, bila kita bangun ada lagi air kencing yang berbaki tadi keluar, lalu dia menajiskan pakaian. Bila dibuat solat itu tidak sah. Akibatnya apa? Orang ni kena azab kubur. Menerima azab kubur, kenapa? Kerana dia tidak berhati-hati di dalam membersihkan air kencing. Bukan kerana dosa-dosa besar yang dia buat. Ya, baik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini adalah hadis yang sahih, tuan-tuan. Dalam hadis yang cukup masyhur, menyebutkan bahawa Nabi SAW melintasi berdekatan dua kubur. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya kedua-dua ahli kubur ini sedang diseksa. Dan bukanlah mereka diseksa kerana dosa yang besar. Adapun salah seorang daripada mereka suka berjalan mengadu-ngadu antara sesama manusia. Yang ini suka menjadi batu api. Duk mengadu lomba. Nak melagakan A dengan B. Dia kata, oh A, C tu kata pada, dia kata A, C tu kata kamu begini, begini. Contohlah. Dia mengadu lomba.
ya, mengumpat, memfitnah dan seumpamanya. Sementara yang seorang lagi tidak istibrak, yakni tidak membersihkan daripada kencingnya, bukan tak basuh kencing langsung. Ya. Ha, jadi istibrak ni itulah yang masuk tadi, dia berdehem-dehem dan dia lakukan usaha supaya kalau air kencing tu masih ada berbaki dalam salur kencingnya itu keluar dan dibersihkan, ya. Dia tidak beristibrak daripada kencingnya. Ini hadis yang masya-Allah tabarakallah, saya percaya kita dah biasa dengar hadis ini, tuan-tuan. Para ulama mengatakan hadis ini menjadi dalil bahawa melakukan istibrak daripada kencing adalah wajib. Setengah ulama kata wajib, tuan-tuan. Istibrak ni wajib. Jadi kalau kita buang air kecil lah, walaupun di tandas awam pun jangan rasa segan lah untuk kita istibrak tak. Ni segan, ya, segan lah nak istibrak, takut orang dengar pula tak. Orang kata buat apa pula kawan tu, ehem-ehem dalam bilik air tak. Tak ada masalah, rumah kita sendiri lah, apa nak segan, ya. Kita buat lah. Sehingga ulama kata wajib, tuan-tuan, istibrak ini. Istinjak lain lah, istinjak itu memanglah tak. Menggunakan air ke, menggunakan batu, menggunakan sesuatu yang kasar. Baik. Ini kerana seseorang tidak diseksa, melainkan kerana dia meninggalkan apa yang wajib. Ini kata setengah ulama berpendapat begitu. Sehingga istibrak kata mereka wajib. Sebab kenapa wajib? Sehingga kalau bukan wajib, kenapa sehingga mereka diseksa? Ya. Begitu juga halnya hukum menghilangkan najis dengan dikiaskan kepada membersihkan kencing. Hukum menghilangkan najis macam tu juga dikiaskan kepada kencing. Kata Imam Malik, barang siapa yang sembahyang dengan tidak istibrak daripada kencing, maka bererti dia sembahyang dengan tidak bersuci. Sebab tuan-tuan, ya, kadang-kadang bahkan kata kebanyakanlah tak, kebanyakan, lebih-lebih lagi kita ni dah berumur, lebih bila dah umur ni banyak, tuan-tuan, lagilah ada masalah apa dipanggil prostat ke apa tak, dan pundi kencing tu, ya. Kadang-kadang udah bangun, udah selesai, rasa nak kencing, duduk balik tak. Dan ada orang, tuan-tuan, bila nak kencing tu terus keluar je. Itu lagi bermasalah. Kalau orang yang pergi, orang yang nak beribadah ada masalah prostat ni, cukup bermasalah. Dia boleh digolongkan dengan orang yang disebut sebagai daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Dia ada syarat dia lah, bila dia nak solat tu, dia bila masuk waktu dia baru, ataupun kalau perbincangan, sebab saya terlibat dengan kursus haji, contoh kalau orang nak pergi haji tu adalah kita sebut fatwa yang diberikan, dia boleh membersihkan diri sebelum masuk waktu, bersih diri dulu. Kalau terpaksa pakai pampers lah, atau kena pakai kondom, kemudian diletaklah, kita kata disambungkan dengan apa, dengan beg yang digantung dan seumpamanya. Bila masuk waktu barulah dia boleh berwuduk. Masuk waktu baru berwuduk dan dia bersembahyang dengan wuduknya tadi, dengan wuduknya yang dia ambil setelah masuk waktu. Cuma kalau kita ni, kalau dekat Malaysia ni mungkin tak bermasalah sangat ada tempat wuduknya, cara wuduk. Tapi kalau di, contohnya di Makkah ni, tuan-tuan, kalau ambil wuduk tu masih duduk di luar, kalau masih selepas pada azan, alamatnya tak boleh masuk masjid lah kita tak. Sebab itulah diberikan pendapat hari ini, boleh bersihkan diri. Kalau dulu kena bersih diri selepas masuk waktu, lepas masuk waktu tu dengar azan, bersih diri, ambil wuduk, baru boleh masuk masjid untuk solat. Baik, tapi sekarang diberikan sedikit kelonggaran, ya. Pendapat, ada pendapat yang menyebut begitu. Baik. Sehingga Imam Malik sebut begitu tadi, ya. Orang yang tidak istibrak ni sembahyangnya tidak sah, kerana dia dikira masih belum bersuci. Kerana biasa air kencing tu ada keluar lagi, tuan-tuan, ya.
Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud azab kubur itu daripada tiga perkara, iaitu mengumpat, mengadu-ngadu dan kencing. Itu azab kubur. Antara sebab orang Islam, orang beriman kena azab kubur. Kerana mengumpat, mengadu-ngadu dan juga kerana tidak beristibrak tadi, kerana daripada masalah kencing. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Sebab ada setengah ulama sebut istibrak ni disebut sunat. Ya, beristibrak ni hukumnya sunat. Tapi apabila dia meringan-ringankan perkara istibrak ini, kadang-kadang kesannya macam tadilah, menyebabkan air kencingnya itu, dia kencing mana air kencing itu boleh keluar dan menajiskan pakaian dia. Bila pakaian terkena najis tuan-tuan, hukumnya tidak sah, tidak sah solat kita. Baik. Dan kita pun alhamdulillah hari ini adalah 12 Rabiul Awal ya. 12 Rabiul Awal ni maknanya biasalah kita buat sambutan Maulidur Rasulullah. Maulidur Rasul, dan ini di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Sunnah yang mudah sahaja tuan-tuan, maka amalkanlah, nak buatlah, adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dalam riwayat Ad-Dailami daripada Anas secara marfu', yakni yang diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bila diangkat ni dengan maksud lafaz hadis ini, maknanya tidak, maknanya dia tak sebut Nabi berkata begitu, tapi apa yang Nabi sebut yang dia fahamnya begitu. Itu maknanya marfu' tu yang sahabat faham, yang Nabi sebut tentang perkara itu adalah begitu. Maka hadis ini dinamakan hadis yang marfu', yang diangkatkan kepada Nabi. Menyebutkan bahawa Nabi bersabda, barang siapa mati daripada kalangan umatku sedang dia mengerjakan perbuatan kaum Lut. Kaum Lut ni buat kerja apa tuan-tuan? Gay lah, lelaki dengan lelaki tak? Mereka ni kata Nabi mengerjakan perbuatan kaum Lut, maka Allah pindahkan dia masuk ke dalam golongan mereka sehinggalah dibangkitkan dia beserta mereka. Tengok tuan-tuan. Ya. Kalau orang tu mati masa hidup dulu, dia terus-menerus mengerjakan perbuatan kaum Lut. Maksudnya kalau dia ni masa hidup atas dunia duk buat perbuatan kaum-kaum yang lain, maka mereka ni, orang ni, Allah Ta'ala pindahkan dia masuk dalam golongan ini, yakni di alam kubur lagi bersama dengan golongan ini, nanti di hari akhirat dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Dia umat Nabi Muhammad, tapi dibangkitkan bersama dengan umat kaum Nabi Lut alaihi salam. Tak? Kenapa? Kerana dia dulu melakukan perkara yang sama seperti mereka. Baik. Kalau Nabi Lut ni ya, bukan setakat dalam kubur, di akhirat dan dunia lagi mereka telah dilaknat. Diturunkan azab yang membinasakan kesemua mereka. Kita ada juga tuan-tuan, kita panggil musibah, ujian dan malapetaka dan seumpama, tapi dia hanyalah sedikit ujian malapetaka sebagai peringatan daripada Allah. Allah Ta'ala tidak hancurkan, tidak musnahkan umat akhir zaman ini dengan kemusnahan yang sebagaimana ditimpakan kepada umat dahulu. Ya, umat dahulu tuan-tuan, Allah Ta'ala timpakan azab yang membinasakan kesemua mereka, tak ada keturunan, habis. Ya, habis. Yang adanya hanyalah kita kata tinggalan bangunan-bangunan perkampungan mereka lah.
yang masih kekal sehingga sekarang ada. Kalau umat Nabi Lut tu di Bandar Sadum, yang menurut jumhur ulama itu yang hari ini yang laut mati itu, itulah tempatnya nak. Itulah tempatnya kaum tersebut tinggal dulu. Dalam riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Masruq radhiyallahu anhu katanya, mana-mana mayat yang mati padahal dia mencuri atau berzina atau minum arak atau dia mendatangkan sesuatu daripada perkara ini, maka dijadikan bersertanya syuja'an, yakni dua ekor ular yang berani yang menggigitnya di dalam kuburnya. Syuja'an ini kalau kalau bahasa Arab, orang yang apa, syaja'an maksudnya orang yang berani. Ular ini dinamakan syuja'an, sebab tu dia kata dua ekor ular yang berani, nama ular ni syuja'an. Yang ular ni memanjang menggigitnya di dalam kuburnya sehingga hari kiamat. Anda, sebab tu kadang-kadang kita dengar ada cerita tak, orang dapati ada ular sedang membelit, menggigit membelit mayat yang ada dalam kubur, mayat yang ada dalam kubur. Ada yang diceritakan bahawa tak tahulah ular tu datang daripada mana tak. Ini semua adalah kita kata urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Taala tunjuk pada kita ni hak masih hidup sebagai peringatan. Ya. Dalam riwayat At-Tahawi dan Abu Asy-Syaikh daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' menyebutkan, seorang hamba Allah diperintahkan supaya dipukul di dalam kuburnya dengan 100 pukulan. Lalu sentiasalah dia memohon kepada Allah dan berdoa sehingga diringankan kepada 1 pukulan jua. Dengan 1 pukulan itu, kuburnya dipenuhi dengan api. Jadi tuan-tuan, tak, asalnya dia dipukul 100 kali. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis sebelum ni, tongkat yang digunakan oleh malaikat mungkar dan nakir itu adalah sebatang tongkat besi yang Nabi sebut dalam hadis, kalau dipukul bukit yang besar, dia akan rata jadi tanah ni, rata jadi tanah. Dan sebab riwayat yang lain menyatakan kalau dipukul seekor gajah yang besar, gajah itu hancur menjadi tanah. Itu kekuatan pukulan malaikat mungkar dan nakir. Ya. Cuba bayang kalau dipukul dengan 100 kali pukulan. Ya. Jadi dia ni berdoa, bermohon sehingga diringankan jadi 1 pukulan sahaja. Tapi dengan 1 pukulan itu, menurut riwayat ini, kuburnya dipenuhi dengan api. Setelah diangkat hukuman itu daripadanya dan dia pulih semula, maka bertanyalah dia, mengapa kamu menderakan aku? Maka berkata mereka, yakni malaikat, sesungguhnya kamu sembahyang dengan tiada bersuci dan kamu pernah melintasi orang yang kena zalim tetapi kamu tidak menolongnya. Sembahyang tapi tidak bersuci. Jadi tuan-tuan, kalau kita sendiri pun fikir, saya wuduklah, sempurnalah. Nampak wuduk tu pun satu perkara jugalah. Betul ke sempurna wuduk kita? Ya, itu. Tapi yang tiada bersuci di sini, dia lebih kepada hadis tadi, iaitu tidak beristibrak. Kesan daripada tidak beristibrak selepas kencing. Biasalah kita tuan-tuan tak, sebelum nak solat tu, kita selesaikan qada hajat kita dulu ni. Maka berhati-hatilah, ya. Sehingga disebut begitu orang yang kena azab tadi, walaupun dia seorang yang beriman, tapi dia menerima azab kubur. Kenapa? Kerana tiada bersuci dan dia ada melihat orang yang kena zalim, tapi dia tidak menolong
orang tersebut. Ya. Macam hari inilah ramai orang Islam yang kena zalim. Tapi kalau kita ini hanya berpeluk tubuh, tuan-tuan, tak ambil apa-apa action, tidak ambil apa-apa tindakan yang kita boleh buat, maka kita jawablah depan Allah Ta'ala nanti lah. Macam kita bimbang, ini juga kita menerima azab kubur kerana kita melihat orang yang kena zalim, kita mampu menolong tapi kita berpeluk tubuh tidak menolong mereka. Dalam sebuah hadis yang lain yang berkaitan dengan peristiwa Isra' Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi menyebutkan, pada malam Isra', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kepada beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka dengan batu. Setiap kali pecah, maka kembali ia, yakni kepala ia, seperti sedia kala. Mereka tidak berhenti melakukan yang demikian. Ya, diriwayatkan kaum ini dia ambil batu yang besar, dia hantuk batu tu pada kepala, pecah berkecai kepala. Kemudian kembali asal balik kepala, buat lagi, tak henti-henti. Ya. Ini juga kisah yang masyhur yang kita dengar, ya. Aku bertanya, maknanya Rasulullah ni menceritakan, aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jawab Jibril, merekalah orang yang memberatkan kepala mereka daripada sembahyang. Tak? Ni orang yang malas sembahyang. Dia orang Islam, orang yang beriman. Dia tahu kewajipannya adalah solat lima waktu. Ini hak wajib. Ha, tiba-tiba dia tak sembahyang. Ha, dia memberatkan kepalanya ni daripada sembahyang. Tak letak dahinya pada tempat sujud. Ha, lalu itulah azab yang mereka terima berpanjang-panjangan. Baik. Cuma ini dia membawa bahawa bagaimana orang yang tak sembahyang, yang ada kaitannya azab itu ada kaitan dengan sembahyang. Tapi kalau kita baca dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu tak diceritakanlah pula bahawa azab tu dalam kubur, ya. Kalau biasanya kita baca kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi diceritakan bahawa ini adalah azab yang diterima di dalam neraka. Ya. Kesan daripada maksiat yang dilakukan semasa hidup di dunia dulu. Kemudian baginda lalu kepada beberapa kaum yang ditampal kemaluan depan dan belakang mereka dengan perca-perca kulit. Maknanya tak pakai baju, hanya tutup bahagian kemaluan depan belakang dengan perca-perca kulit. Kemudian dihalaukan mereka seperti dihalaukan binatang ke tempat induk, ke tempat ibu dia ataupun ke kandang dia. Mereka dihalau kepada zakum, iaitu kayu duri yang sangat pahit yang tumbuh dalam neraka, dan batu yang panas dalam neraka jahannam. Mereka dihalau kepada zakum, lalu orang golongan ni ambil zakum, buah zakum, ta'amul asim dalam Quran sebutlah, adalah makanan bagi orang yang berdosa. Orang yang buat dosa banyak ni, neraka, makanan mereka adalah buah zakum, buah berduri yang sangat pahit. Ya? Lalu mereka ni makan zakum, makan buah ni. Tentang kenapa dah tahu buah zakum berduri apa, makan juga. Dan itu adalah seksaan, tuan-tuan. Kerana kelaparan yang sangat, ambil juga makan. Ataupun kerana memang Allah Ta'ala menjadikan mereka ini seksaan ini, bila tengok buah tu ambil makan. Dan menyakitkan mereka. Ialah kalau makan buah berduri, tuan-tuan, yang sangat pahit. Tidak. Tentulah akan menyakitkan diri orang yang memakannya. Baik. Sabda baginda, Nabi pun bila melihat orang yang macam ni, Nabi bertanya, siapakah mereka ini, wahai Jibril? Katanya, yakni kata malaikat Jibril alaihi salam, mereka ialah orang yang tidak mengeluarkan zakat harta.
dan Allah tidak menzalimi mereka, dan sekali-kali Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini orang yang tak keluar zakat. Andak lalu dia memakan harta yang haram. Ya, tak keluar zakat, maknanya dalam harta hak dia guna untuk makan minum tu ada unsur-unsur yang haram, sebab zakat ni adalah harta yang Allah Ta'ala tetapkan ada hak orang lain dalam harta kita, tuan-tuan. Maknanya kita ni makan harta orang lain. Ya, seperti kita ambil harta orang, kita ambil harta orang, curi ke rampas ke tak, kita guna duit tu beli makanan, kita makan. Seumpama itulah bandingannya. Memanglah kita tak rasa pun, mana ada saya curi ambil duit orang. Tapi harta itu Allah Ta'ala dah tetapkan ada hak mereka-mereka yang berhak menerimanya tak. Jadi itulah bentuk siksaan yang dikenakan. Baik, ini hanyalah yang membawa selingan. Kemudian baginda lalu kepada beberapa kaum yang di hadapan mereka ada daging dalam periuk yang sudah masak, dan yang satu lagi daging yang busuk dan mentah. Lalu mereka makan daging yang busuk itu dan meninggalkan daging yang masak lagi baik. Maka baginda bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Jawab Jibril, merekalah orang yang berzina. Setiap orang daripada mereka mempunyai isteri yang halal lagi baik. Tetapi mereka mendatangi perempuan yang kotor, yakni haram, dengan berzina. Lalu bermalamlah dia dengan perempuan itu sampai ke subuh. Nah, ini siksaan, bentuk siksaan yang keberapa dah? Yang ketiga. Yang ketiga, orang yang masa hidup dulu dia berzina dan dia tidak bertaubat atas dosa zina dia tu tak. Maka ini yang bentuk siksaan yang dia terima. Jadi apa yang saya fahami daripada kisah yang dibawa dalam kitab ni, tuan-tuan, bahawa ini adalah di antara bentuk azab kubur yang diterima, ya. Selain daripada dia juga adalah azab akhirat. Kemudian baginda lalu kepada beberapa kaum yang menggunting bibir mulut mereka dengan gunting daripada api. Setiap kali diguntingnya, maka kembalilah ia, yakni bibirnya, seperti asal. Dia gunting bibir, bibirnya ni muncung ke depan, dia gunting. Tiada henti-henti mereka melakukannya, gunting. Kita, tuan-tuan, kalau bibir ni, kalau kita gunting sikit pun, dah sakit sangat dah. Cuba baik kalau gunting semua sekali tak? Dan berulang-ulang. Lalu Nabi sabda baginda, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Jibril menjawab, inilah pemidatu-pemidatu yang membawa fitnah. Yakni orang yang menyampaikan pengajaran tetapi membawa kepada terjadinya fitnah keburukan kepada orang. Ada orang yang menyebarkan fitnah melalui pidato-pidato mereka. Sebab tu orang yang berpidato ni hati-hati. Orang yang berceramah, berkuliah ke berpidato lah. Tak kira lah orang yang pidato ni macam-macam, kita kata keadaan. Tapi kalau dia pidatonya itu kandungannya ada suatu fitnah yang boleh membawa fitnah keburukan kepada orang ramai, maka inilah siksaan yang menunggunya di dalam kubur dan di hari akhirat kelak. Kemudian saya habiskan tuan-tuan, ada sikit lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada satu lubang kecil. Dari lubang itu keluarlah lembu yang amat besar, dan lembu itu cuba untuk masuk semula ke tempat ia keluar tetapi tidak berdaya. Nabi tengok ada satu lubang tu kecil, tiba-tiba keluar seekor lembu daripada lubang tu. Ya. Kemudian lembu tu nak masuk balik ke dalam lubang tu tak berdaya. Lalu baginda bersabda, wahai Jibril, siapakah ini? Ini gambaran ni orang-orang yang macam mana. Jibril menjawab, inilah lelaki yang berkata dengan suatu perkataan, kemudian dia menyesal lalu hendak menarik balik
apa yang dikatakannya tetapi tidak berdaya untuk berbuat demikian. Ha, dah. Jadi tuan-tuan, ini ada orang yang dia bercakap macam-macam perkara dah. Kemudian dia menyesal apa yang dia cakap tu adalah perkara yang mungkin, perkara yang tidak benar, perkara yang berupa fitnah dan seumpamanya. Kemudian dia menyesal tapi dia tak mampu dah nak menarik balik. Ya, yeah? Nak menarik balik, maka dia juga menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil satu lagi, panjang lagi tuan-tuan, rupanya dia bawa banyak ya. Kemudian saya ambil satu lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kepada beberapa kaum yang besar perutnya seumpama rumah. Perut tu kan besar macam sebesar rumah. Cuba bayanglah kalau perut sebesar rumah tak? Ya, kalau perut orang kita ni yang buncit pun kalau berjalan tu pun tampak tak larat dah tuan-tuan. Itu bukanlah besar sangat. Tapi kalau besar rumah macam mana? Setiap kali mereka bangun berdiri, mereka maka mereka jatuh tersembam kerana besarnya perut tadi, tak mampu. Lalu mereka dipijak-pijak oleh orang. Perut besar nak bangun, jatuh tersembam, orang pijak pula. Buk-buk pakat dipijak oleh orang lain. Ya. Maka sabdanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka itulah orang yang memakan riba. Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan. Ya, makan riba ni begitulah. Juga memakan suatu yang haram. Ha, memakan suatu yang haram, maka kesannya dia bentuk siksaannya Allah Ta'ala buat perutnya sebesar-besar perut. Bila bangun, jatuh tersembam, kemudian mereka ni dipijak-pijak oleh orang ramai. Begitulah azab yang berterusan. Kenapa? Kerana mereka ni adalah orang yang memakan riba yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita pun dalam bab harta ni tuan-tuan, berhati-hatilah riba ni tak? Ha, riba ni itulah dia mengambil keuntungan dengan cara yang tidak betul lah. Ha, daripada sistem keuangan biasanya ada sistem riba hari ni tak? Contohnya tuan-tuan, kita ni hati-hati kalau kita simpan duit kita. Paling mudahlah kita menyimpan duit dalam bank-bank yang konvensional, yang bukan perbankan Islam. Maka cukup tahun dia bagi kita ni dividen, keuntungan. Jadi keuntungan yang diberi pada kita ni, kepada pencarum ni, orang yang simpan duit ni, dibagilah setahun menurut jumlah wang yang kita simpan dalam bank mereka dah. Maka dividen ini adalah dihukumkan haram. Ya, dan jangan kita ambil buat belanja pula duit itu. Ya. Ha, kalau kita rujuk kepada Baitul Mal, bahagian zakat, maka duit dividen daripada perbankan konvensional ini tidak dimasukkan sekali untuk dikira zakat. Bahkan kita kena buat keluar dan kita sedekahkanlah pada tempat-tempat yang diperbolehkan. Tempat-tempat yang diperbolehkan. Tapi jangan kita ambil guna, kita kata ni keuntungan. Tapi keuntungan tu diperolehi daripada cara mana? Daripada sistem keuangan yang tidak islami, cara-cara yang tidak betul. Ini adalah dinamakan riba, dan riba ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda, wallahu alam, ada banyak lagi tuan-tuan, ada satu muka lagi. Ya, diceritakan tentang kisah gambaran ya yang diperlihatkan kepada Nabi orang yang diseksa. Dan kalau kita rujuk dalam kisah Isra' Mi'raj ini, gambaran ini ditunjukkan kepada Nabi ketika Nabi dalam perjalanan ya daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Dalam on the way itulah gambaran-gambaran ini diperlihatkan kepada Nabi. Cuma bila Nabi dibawa sehinggalah ke langit yang ketujuh, di sana baru Nabi diperlihatkan syurga dan diperlihatkan neraka. Cuma dalam perjalanan itu diperlihatkan orang-orang yang sedang diseksa atas dosa-dosa yang mereka lakukan semasa hidup di dunia ini. Jadi kalau yang saya faham, pengarang dia membawa hadis ini
nak beritahu inilah di antara bentuk siksaan yang ada di dalam kubur itu sendiri. Dalam kubur pun inilah bentuk siksaan yang dikenakan ke atas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setakat itu dulu tuan-tuan, ada lagi sambungannya hadis ini, insyaAllah kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang. Ada soalan ni? Tak ada pun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبور ونعوذ بك يا الله من فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Jadi kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.